Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Najarnov Channel. Nah, di video kali ini kita akan share bagaimana cara upload foto di Instagram versi web. Seperti yang teman-teman tahu, kalau kita buka Instagram di web, itu tidak ada menu untuk upload ya. Kalau Instagram versi handphone, ada tanda plus atau tambah ya untuk upload, sedangkan di web tidak ada. Oke, langsung saja ya. Nah, caranya setelah login ke Instagram teman-teman, kita klik profile Instagram kita, kemudian klik kanan, lalu pilih inspect, kemudian lihat di atas bar sana ada elemen, konsol, dan yang lainnya. Lalu teman-teman klik yang gambar HP, kemudian sebelah kiri teman-teman bisa klik responsif. Nah, di situ bisa memilih jenis handphone yang kalian pakai. Kita pilih responsif aja ya. Setelah itu, teman-teman di keyboard ketik Ctrl R dan tunggu beberapa saat, dan voila, teman-teman sudah bisa upload foto sekarang. Tapi masih ada kekurangan nih teman-teman. Kalau Instagram versi HP, kita bisa upload beberapa foto dalam satu kali posting. Nah, sedangkan versi webnya, kita hanya bisa posting satu foto saja. Oke deh teman-teman, itu dia tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.